Bapak Ibu BP dan TGB. Lagi di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 7. Intinya mau dibuka dan siap untuk belajar nih, Pak. Iya. Lagi di mana? Lagi di guru hebat. Kabupaten Bangka. Indonesia tanah airku, tanpa darahku, di sanalah ku berdiri, jari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kan kita lulu. Di mana, Pak, pembukaan CGP-nya? Alhamdulillah berjalan lancar. Bagus. Kondisinya sangat bagus, sangat bergairah, sangat bersemangat sekali. Siap. Semoga sukses sampai gelar guru penggerak. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Mau di-upload soalnya ada kegiatan sampai hari ini. Saya terkenal Pak Nurin ya, tapi sering sekali kalau ibu sudah berani jadi mending saya deklarasikan nama saya sebagai Pak Nur ya. Pak Nur, saya perwakilan dari
SMP Mahasiswa Satu Mega yang alhamdulillah ada dua teman saya yang juga lulus Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi itu semua dari 30 guru yang mendaftar. Jadi semua guru mendaftar yang lulus. Saya ingin mempresentasikan gambar yang saya gambar. Ini adalah pohon kelapa. Ini cuma menggambarkan suasananya. Pohon kelapa. Talitha sebenarnya dalam mindset saya untuk menggambar sebuah gambar yang terwujud itu adalah Yesus menjayakan dan memberi manfaat sama sekali dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau saya lihat pohon kelapa ini, hampir semua bagian pohon kelapa ini kan bermanfaat Bapak Ibu ya. Mulai dari daunnya, anak pramuka banget. Pramuka sih hati. Ya alhamdulillah. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Ikatan Tujuh ini menjadi pribadi yang memberi manfaat. Amin. Subur. Ya, cuma ya seperti itu lah. Intinya saya menggambar sebuah pohon kelapa ini Bapak Ibu sekalian dengan harapan mudah-mudahan ke depannya kita semua menjadi guru-guru yang berbakti. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada kepala sekolah saya dan selalu Bapak Heri. Terima kasih kami dari Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan evaluasi secara berkala guna perbaikan pelaksanaan KPU. Siapa? Ini bentuk apa? Sehingga apa? Tidak ada kurang waktu siswa dengan tinggal. Sehingga harus proporsional. Tinggal harus diberikan waktu yang cukup, yang proporsional sesuai dengan bidang tugasnya di CKP-nya. Yang lain tidak boleh ngiri, yang ngiri yang lain yang kanan gitu ya. Terima kasih Pak. Gitu, ini mirip-mirip harapan saya Pak, terutama di fasilitas. Makan. Pak Nuris Toro. Sait. Lagi bingung semua. Apa sih? Ini dia yang mau pindah bentar lagi. Jangan dong. Nunggu ini selesai dulu, Pak. Berkurang satu ekor peserta kita. Master Google ada di sini lagi sibuk. Tuh. Pak Ilham. Pak Bustam. Pak. Bapak ini paling banyak nanti di video. Yang lain jangan protes. Gimana Pak? Enggak ada apa-apa. Gimana kegiatan hari ini, hari pertamanya? Luar biasa, semangat terus. Oke, Mbak dari Lomaer 1. Saudara jauh dari timur, ujung timur. Lega, mbaknya yang dari Sumenep. Lanjut. Terima kasih.
Vlog di atas vlog. Kegiatan pertama, hari pertama, hari pertama, gimana? Oh, betul. Pak, hari pertama, gimana hari pertama, Pak? Mantap sekali. Mantap. Lumayan. Sarangi yo. Terutama dan sebagai calon guru penggerak, kita mendapatkan apa ilmu dan pandangan tentang apa sih tugas kita ke depannya, apa nanti yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan ke depan, dan bagaimana kita tetap menjaga semangat agar 6 bulan melaksanakan pendidikan bila ini kita tidak lupa. Dan manfaat yang saya pribadi rasakan hari ini tuh saya mempunyai rekan-rekan teman-teman baru dari dia dengan berbagai kompetensi yang lebih dari saya bisa sharing banyak ilmu, banyak pemikiran, mendapatkan banyak ide-ide, masukan-masukan tadi. Yang paling saya ingat itu masukan dari Bu Ida. Bu Ida lagi. Ikon, ikon. Butuh dilestarikan. Sia-sia. Oke. Kuotas hari ini. Waalaikumsalam. Semoga dengan KBM kita, kemudian kemungkinan juga dengan waktu kita yang sudah sibuk, mungkin tersita banyak dengan kegiatan-kegiatan CGP nantinya. Semoga perjalanan ke depan 6 bulan ini kita bisa orangnya mengumpul. Bergerak, Pak. Katanya Pak dulu ya. 254. Panggilan pada 254. Enggak ada, pakai aja, Pak.